Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan video tentang informasi ya, informasi ada website ternyata yang untuk mengecek harga website. Jadi website mengecek harga website. Nah, kalau teman-teman mau jual, silahkan cek-cek di website ini. Namanya setset.com sampai cek website price.com. Jadi ini aku dapatkan belum dicek. Kita akan cek satu-satu. Klik, kita copy ya, go to. Kita go to coba. Ah, bisa. Jadi di sini cek harga website dan domain. Teman-teman bisa cek dengan cara memasukkan di sini estimasi harga website dan domain. Contohnya kita masukkan ini cekset.com ya. Copy, kita masukkan di sini apakah bisa? Ini kita buang dulu. Oke, kita centang. Sesudah itu teman-teman klik hitung. Berapa harganya? Belum keluar ya. Ini masih tandanya masih proses. Nah, ini website-website yang udah dicek ini ya. Harganya 2 juta, ini 2 juta 400. Royal Road ini 1 juta 200. Harganya murah-murah ya. Ini nol harganya malah. Aduh, semua dicek ya. Nah, ini ternyata nol harganya ya. Jadi website ini harganya nol, cuman memberitahukan cekset.com aja ya. Kemungkinan diskon dan sebagainya. Jadi ini dari website cekset.id. Kita lihat yang ini lagi, go to site ini ya. Siap. Nah, ini site price ini lumayan oke okay, ya. Tinggal masukkan di sini lalu calculate. Nah, kemudian kita coba lihat yang lagi, yang lain lagi ya. Go to urlred.com. Ini bisa dibuka, nggak bisa, kita buka yang lagi coba. Kemudian yang ini biar nggak lama ya. Nah, ini ternyata nggak bisa buka, kita tutup aja. Ya, ini calculate, silakan teman-teman pakai. Nah, ini dimasukkan di sini, lalu tekan submit ya. Kemudian yang ini website saya cek. Nah, ini bahasa Cina, jadi teman-teman semua kalau bisa bahasa Cina silahkan dibaca. Kalau aku sih nggak bisa. Nah, sini set velux ya, silahkan ini dicatat ya, dicatat website-websitenya. Jadi teman-teman gampang nanti nyarinya gitu, tinggal diklik-klik aja coy. Nah, ini nggak bisa dibuka nih, rata-rata nih kebanyakan websitenya udah pensiun. Udah banyak yang pensiun. Oke, sampai sini aja ya. Kalau sampai sini teman-teman cek sendiri. Just a moment. Nah, ini mantap dia pakai Cloudflare. Cloudflare. Oke, ini AUUX marketing ya. Jadi di sini mana dia, mana dia? Nggak ada, ternyata nggak ada. Ini udah pindah haluan mungkin ya. Ini nggak bisa dibuka, udah pensiun, ini udah pensiun. Ini mungkin udah pensiun ya. Tapi katanya IndiHome itu nggak bersahabat dengan Cloudflare. Tapi entah juga ya. Nah, jadi yang bisa kita lihat yang bagus yang di atas ini ya. Jadi silahkan teman-teman cek mana website yang cocok teman-teman cek di sini. Berapa sih harga website teman-teman? Jadi nanti kalau mau jual ada bahan referensinya gitu. Jual di Flipkart bisa juga. Oke, teman-teman sampai jumpa dan terima kasih ya.